pastinya seneng banget karena apa ya, sahur ada yang nemenin, buka puasa ada yang nemenin, terus udah gitu ada yang bangunin, terus udah gitu nggak cuma itu aja, ada yang masakin, dan itu pastinya beda banget dari yang sebelum-sebelumnya gue sahur sendirian, buka puasa sendirian, tapi sekarang senang banget, jadi ada yang nemenin. Di dalam hatiku. Ya apa ya, mungkin dia juga tahu ya kalau gue orangnya tuh simple, jadi nggak yang gue harus makan ini, gue harus mengasih, gue segala macam makanan tuh gue makan, kecuali teman, nggak boleh makan teman. Jadi gue dimasakin apa aja pasti gue makan kok. Saat kuku terjatuh. Ini yang benar-benar apa ya, yang benar-benar spesial dari pernikahan gue ini, karena gue tanpa pacaran, pertemuan pertama gue langsung ngajak, baru ketemu pertemuan pertama gue langsung ngajak nikah. Jadi bukan nembak nyatain lu mau nggak jadi cewek gue, tapi lu mau nggak jadi istri gue, langsung kayak gitu. Terus bulan kedua gue ketemu orang tuanya, bulan ketiga gue menikah. Jadi yang tanpa sering ketemu pacar-pacar itu enggak, proses 3 bulan, jadi tanpa yang sering ketemuan, jadi cuma kayak chatting. Tuk selalu setia padamu. Yang pertama kan emang sebelumnya emang dicomblangin sama temen, dia ngasih tahu secara apa ya, secara sifatnya, secara wataknya jelasin, terus okay, gue serak. Terus pas begitu ketemu, ternyata bener apa yang dikasih tahu tuh teman gue tuh bener, dari cara berbicaranya itu sangat sopan. Ya cara berbicaranya sopan, terus orangnya juga nyenengin, terus apa ya, jadi kayak ngerasa nyaman dan ketemu apa ya, first impression itu benar-benar dapet banget, klik banget pas di pertemuan pertama. Yang ngebuat yakin karena apa ya, pemikiran dia sama gua itu kebetulan saling mengisi gitu. Jadi setiap kita ngebahas sesuatu, apa ya, dia tuh kayak apa ya, ngasih nimpalinnya, itu bahasa itu kan nimpalinnya. Pokoknya setiap gua ada ide apapun, dia bisa mengisi ide gua atau bisa ngebantu mengaplikasikan ide gua gitu. Jadi terus dia juga bisa, kita juga bisa sharing tentang hal apapun gitu, dan itu benar-benar nyambung, dan gue kan serak banget, klik banget hal itu. Jadi ya udah, kenapa enggak dia aja langsung gue jadiin partner hidup gue gitu. Berjanjilah engkau. Positifnya dia orangnya care banget, jadi kayak apa ya, kalau gue lagi tiba kayak kemarin flu, dia tuh langsung kayak oh panik gitu, langsung nyiapin obat, terus gue harus minum obat gini-gini ya. Itu dia tuh, itu gue suka. Terus negatifnya apa ya, mungkin karena baru seminggu kali ya, jadi kadang bangunnya duluan gue. Tapi ya adaptasi, dan mungkin karena kemarin-kemarin dia juga kan tinggal sendiri dan gue juga sendiri gitu. Dan gue orangnya emang biasanya suka awal-awal waktu masuk bujangan, gue suka bangun siang, tapi pas kesini-sini emang beberapa apa bulan belakangan ini gue suka bangun pagi gitu. Dia kalah bangun pagi sama gue. Ntar ya, akan kan menunda momongan atau mau langsung punya momongan? Kayaknya gue pengen pacaran dulu. Iya, jadi pengen nikmatin masa-masa berdua dulu. Cuma kalau emang sama Allah dikasih, emang udah dikasih rezekinya, udah dikasih anak, ya gue terima dengan bersyukur gitu. Tapi sekarang sih lagi pengen nikmatin masa berdua aja gitu.